Tuan Naga Boro. So, di sini Kelantan. Tuan Naga Boro mengisahkan seorang penggiat seni makyum yang terpaksa merantau ke Kuala Lumpur atas desakan ibu bapanya selepas terlibat dalam satu pergaduhan di kampung pasal dia kocoh hati. Kemudian beliau telah bertemu dengan kawan-kawan sekampungnya dan mengambil upah dalam berbagai kerja sambilan sebagai nafkah pencarian hidup. Kehidupan baharu beliau di Bandaraya Kuala Lumpur tidak menghalang beliau terus bergiat aktif dalam seni makyung yang sepati dalam jiwanya. Penggiat seni makyung ini telah bertembung dengan sekumpulan penjahat apabila beliau cuba menyelamatkan seorang gadis yang sedang membuat kajian mengenai seni makyung. Gadis berkenaan diculik atas dendam lampau yang menyebabkan adik kepada orang ketua penjahat disabitkan hukuman gantung kerana membunuh teman lelaki yang semua. Agak convoluted dia punya second act, tapi dia punya premise tu sounds exciting enough. Filem Duan Naga Boro bakal ditayangkan di pawagam seluruh Malaysia mulai 19 Januari 2023. Ini Nancy ada saudara kamu. Lepas hari ni nak buat kajian berkenaan dengan Mokyu. Ni nak jual Mokyu orang panggil. Bagus. Maksudnya sebab bagus saya. Yang maruah ke kita. Saya bukan orang Kelantan. Kajian Mokyu we ke Cina. Jadi Mokyu pula we ke India. Aku tak marah bab. Saya risaulah. Saya takut. Budak pendi Bukit Bintang tu. Dan aku nak bagi tahu kau juga, orang Melayu juga cakap kalau tersangkut reba, buang dengan reba sekali. Kau ingat Mokyong ni main-main ke? Mau pun main ke, Mokyong. Main dengan main-main lain. Mu ni main-main. Nak dengar kata di KN. Nanya kamu. Hari-hari lah untuk baca. Tung mata! Yang nak kena bai shen. 求的就是保佑你们出入平安，身体健康。 Siapa sebenarnya awak ni? Aduh bodoh, Muhammad tu nama mamak. Kau makilah mamak. Menatai mamak, celakau mamak, geruk mamak. Mungkin itu sopoh atas nama Kelantan. Aku pun Kelantan, menatai. Terbaik tu. Lai dia terbaik lah. Aku pun kelantai-bantai. Apakah reaksi anda terhadap trailer pertama ini bagi Duan Naga Boro? And adakah kau takut nak menonton pasal it looks like it's fully Kelantanis? Guan on, guan on. Tak mentah aku jauh, kata aku takut Kelantan lah. No? Maybe kau terpaksa baca subtitle pasal kamu tak payah ke? Maybe lah, yeah, maybe lah. Tak payah langsung. Aduh. Jalan cerita dia tu dengan pelakon-pelakon dia tu, it looks interesting. Nampak menarik. Dan macam Sabri Yunus sebagai pengarah tu sendiri pun memang daya penarik. Ha, sebab yalah, dia pun kita, aku pernah tengok macam Poya Cucu, dia pernah tengok cerita dia macam drama-drama dia sebelum ni. Dia memang, he's a theater person. Dia adalah orang theater. Dan dia mahu membawa theater tu di dalam filem. Macam contohnya macam yang dalam Duan Naga Boro ni, kita tengok dia nak bawakan Mak Yu. Ada soal kata Kelantan ni bila dimasukkan dia bukan cerita fully pasal Kelantan je, dia cerita pasal budaya dia. Ini baru filem. Telemovie lagi banyak lagi. Macam-macam telemovie yang memaparkan budaya-budaya Kelantan, the culture dia, the music dia apa semua. Memang huge gamble untuk Sabri Yunus nak bawa filem ni bukan untuk TV tapi dia nak bawa untuk filem. So bila dia kata dia nak bawa untuk filem, maksudnya dia percaya jalan cerita dia ni patut di luaskan tontonannya tu kepada serata orang satu Malaysia. Dan aku yakin orang Malaysia ni sekarang dah bijak menilai sebenarnya mana filem yang bagus, mana filem yang tak bagus. Cuma kadang-kadang kegagalan sesuatu filem tu bukanlah sebab penonton tu tak suka pergi tengok wayang tu ke apa ke. Kadang-kadang marketing pun ada reason dia juga. Dan kita tahu kalau untuk sebuah filem, kalau kau nak tayang kat wayang, bajet tu separuh je dah pergi ke marketing sebenarnya. Untuk marketing tu je memang kau dah memang kena gila-gila. Sebab problemnya untuk filem-filem Melayu ni is that the crucial one week, first week, opening week. Itu paling crucial. So saranan aku, kalau betul cerita ni bagus, nama cerita ni sesuai untuk layak untuk ditonton di panggung wayang, tak payah tunggu lama. The first week tu terus pun kena ditonton. Apa-apa filem Melayu kau tak boleh tunggu. Kau tak boleh tunggu. Minggu depan lah, aku nak pergi tengok. Kau tengok minggu depan, kalau kau pergi tengok, mesti dah tak ada dah. Dia nak kena ni, dia nak kena first week tu. Which is aku rasa
Itu pun benda yang memang badan-badan tertentu kena nilaikan balik lah juga kan. Sebab yalah, tak semua orang ada masa nak tengok dalam minggu pertama tu semua. Apakah pendapat anda tentang pelakon komedi Sabri Yunus daripada Bibi Sungai Tangtu bertukar menjadi seorang pengarah untuk mengetengahkan isu-isu which are quintessentially Kelantan in nature? Aku tak, sebenarnya tu mengejutkan lah. Aku rasa benda tu sesuatu yang lazim untuk Sabri Yunus. Sebab dia dalam Pimai-Pimai Tangtu adalah dia buat improv dalam genre komedi. Tetapi dia punya asas adalah teater. So apabila kau berlakon dalam teater, kau boleh berlakon semua benda dan kau boleh berlakon di mana-mana dan segala seberapa banyak genre yang kau sanggup belajar lah. So for me, anyone who does theater is serious about acting. Regardless of engkau ni pelakon ke, engkau jaga set ke, engkau buat music ke, engkau buat lighting ke, engkau pengarah ke, whatever, engkau writer ke, you take acting and seriously. Regardless in whatever form, TV ke, film ke, theater ke. Bila Sabri Yunus buat macam ni, I'm not surprised. Malah aku, sebab aku bukan pengikut Sabri Yunus, jadi aku tak follow sangat career dia. Tapi bila kau dah tanya soalan tu, aku terdetik lah. He should have done this earlier. Kalau bukan dia buat atas dasar inisiatif di sini, which is the impression that I'm getting with this film, kenapa tak ada orang ingin memberikan Sabri Yunus peluang untuk menjadi pengarah atau sutradara cerita dia, cerita-cerita mereka? Dan aku rasa terlalu lama kita tunggu Sabri Yunus buat macam ni. Barangkali dalam career dia, dia dah banyak mengarahkan TV series ataupun telefilm. Jadi aku yang tak tengok TV sangat, aku tak tahulah. Sekiranya itu jawapannya kepada statement tu betul, maka aku salah dan aku okay je. Tetapi aku tak ingat yang macam mana-mana filem tempatan yang di sewaktu dia diwar-warkan, antara perkara yang digunakan sebagai pemasaran dia adalah okay, ini filem Sabri Yunus. So so this is great. Aku suka. Aku tengok trailer tadi, aku teringat Budak Kelantan sebab setting dia lebih kurang sama. Di mana ada sekumpulan anak-anak Kelantan berhijrah ke Kuala Lumpur atas apa-apa sebab. Dan apabila di Kuala Lumpur, hidup mereka di Kuala Lumpur itu dibentuk mengikut interaksi mereka dengan warga-warga kota yang lain serta keputusan yang dibuat dengan set-set sendirilah. Jadi cuma ini nampaknya mempunyai satu satu tema ataupun satu jalan cerita yang lebih dalam, yang lebih sepatutnya lebih rapat dengan budaya Kelantan yang ni Mak Yong. Sebab Budak Kelantan, filem Budak Kelantan tu tak ada kena sangat dengan Mak Yong ke apa benda ke. So aku harap the best of Budak Kelantan ada dalam filem ni, the best of Jogor ada dalam filem ni. Dan for me, bila aku tengok filem ni, perbandingan pertama aku bukan dari segi nak tengok mana yang lebih bagus, tapi sekadar untuk membentuk pemahaman pemahaman awal saja adalah Geran. Sebab pada aku, Geran dalam 5 tahun lepas adalah antara filem tempatan yang terbaik. Kerana ia menyalurkan semangat dan jati diri orang-orang Kedah dalam cara yang sangat puitis. Dari segi skrip dan penulisan. Yang aksi tu bonus pada aku. Tetapi dia punya shots sangat cantik dan dia profile the entire Kedah state. Bukan setakat Alostar ataupun Sungai Petani atau whatever. The entire state. So it's beautiful to watch. So pada aku, kalau Duan Nagobogo ni jadi macam Geran sahaja pun, aku dah okay dah. Aku dah happy sangat dah. Tapi aku mengharapkan ia bukan setakat Geran lah. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV. Untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.